Ikatan jalinan cinta antara penyanyi dangdut muda bertalenta Lesti Kejora dengan pria tampan Rizky Billar semakin hari semakin bersemi bak bunga di pagi hari. Kemesraan dan keromantisan dari mereka seakan memperjelas tentang status keduanya saat ini. Pasangan yang dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat tak canggung lagi untuk memperlihatkan kedekatan mereka di depan publik. Di momen lebaran yang lalu, Rizky Billar mengunjungi kediaman Lesti Kejora. Tak hanya Billar saja, ibu dan ayahnya juga turut menemani Rizky Billar untuk bersilaturahmi di tempat anak dari bapak Endang Mulyana tersebut. Berbagai momen indah pun terjadi di sana. Hal itu bisa disaksikan dalam berbagai unggahan video yang sudah tersebar luas di media saat ini. Tak hanya itu saja, pada kesempatan tersebut juga diadakan acara doa bersama. Banyak yang mengatakan malam itu selain untuk silaturahmi dalam suasana nan lebaran, tetapi malam itu juga diadakan lamaran. Sontak kejadian tersebut membuat banyak netizen yang ikut bahagia. Bagaimana tidak, semua itu pertanda bahwa acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar tidak lama lagi akan digelar. Hal tersebut juga mempertegas isu yang berkembang saat ini. Menurut informasi yang berkembang di media sosial saat ini, dikabarkan Rizky Billar menjemput Lesti Kejora untuk dinar dan jalan-jalan menggunakan mobil sport berwarna kuning. Terlihat pasangan yang dijuluki dengan nama Leslar ini begitu serasi ketika bersama. Sayangnya, hal itu masih belum bisa dipastikan benar atau tidaknya. Namun yang pastinya, kita akan terus mendoakan Lesti dan Rizky Billar agar semakin bahagia dan langgeng untuk selamanya.